Iya, jadi TV polytron LED ini ada gambarnya, cuma ada suara berisik karena berderik. Setelah saya buka, suara itu berasal dari bagian power supply atau trafo SMPS-nya. Kita coba cek apanya yang rusak. Ya, karena tadi suara berderik itu tidak lekas hilang, kemungkinan disebabkan ada komponen kecil ya, entah itu melar atau setengah short, sehingga saya tidak bisa menemukan komponen yang rusak. Maka solusinya saya mengganti dengan sebuah alat, namanya ini adalah ya istilahnya gacun. Sebetulnya gacun itu merek ya. Jadi ini saya ganti dengan osilator kit atau power switching universal. Tapi osilatornya ya, jadi ininya tetap pakai trafo aslinya. Nah, saya akan coba apakah saya nyalakan apakah masih derik atau tidak. Ah, suaranya sudah sangat halus sekali. Kita bisa dekatkan mic-nya. Ya, tidak ada derikan sama sekali. Ini akan saya nyalakan TV-nya. Juga tidak ada suara derik seperti tadi. Kalau tadi saat di standby atau baru dicolokkan langsung derik. Kemudian saat saya nyalakan TV-nya, dia langsung derik keras. Nah, ini saya dekatkan lagi. Tidak ada derikan. Kita lihat layarnya. Ya, TV sudah normal ya, tidak mengeluarkan suara derik dan layar serta suaranya atau gambarnya juga bagus. Semoga bermanfaat.